Oke, geng, selamat malam, selamat pagi ya. Ini jam 12 malam kalau di Jakarta, kalau di Kalimantan jam 1 malam. Dan hari ini gue mau beli tiket kereta api untuk keberangkatan H+5 dari Lebaran ya. Dan jadwalnya baru dibuka, rutenya baru dibuka sama PT KAI malam ini ya. Oke, langsung masuk ke Traveloka. Ini gue dari Tasikmalaya ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, tanggal 28 April 2023, hari Jumat atau H+5 Lebaran ya. Oke, kita cari. Ini sudah ada ya, geng, dan ini harus buru-buru supaya nggak kehabisan. Gue mau naik yang 1949, nyampe Jakarta itu jam 4 pagi. Jadi gue harus buru-buru. Kursinya gue udah nggak nyari-nyari lagi, karena takutnya tiba-tiba langsung habis, karena malam ini banyak banget yang transaksi ya. Dan gue bayar pakai PayLater ya. Udah oke semua, total 70. Klik lanjutkan ya, lanjutkan. Nah, ini prosesnya agak lama nih. Nah, ini ya geng, ada peringatan bahwa servernya Traveloka itu lagi agak-agak down karena banyak banget yang akses malam ini ya. Tapi tetap kita lanjut ya. Dan malam ini servernya Traveloka mengalami gangguan ya geng. Gua belum dapat tiket padahal baru 16 menit dari jam 12. Oh, ini udah dapat lagi nih, geng. Proses, geng. Oke, geng, gua dapat, geng. 28 19. Oke, langsung aja, geng, lanjut ke pembayaran. Oke, langsung lanjutkan, harus ngebut nih, geng. Beli dengan PayLater, geng. Lanjutkan, saya setuju. Oke, geng, gua dapet. Kita cek dulu rutenya. Serayu, oke. Gila ya, di Traveloka dalam waktu 20 menit gua bisa dapet. Sekarang kita cek ya di KAI. Di KAI itu udah nggak ada, geng. Gila nggak? Tasikmalaya Pasar Senen, 28 April. Udah habis semua. Jadi memang kayaknya sih ada kuota ya. Di Traveloka dia dapat berapa bangku, kemudian di aplikasi-aplikasi yang lain berapa bangku, itu kayaknya sih udah dibagi gitu ya. Dan malam ini dengan kecepatan akhirnya gue bisa dapat ya. Untuk H+5, untuk beli tiket H+5 dari Lebaran aja kayak begini gitu ya. Bayangkan ini baru jam 1.19 atau jam 12, jam setengah 1 kalau di tempat yang lain ya. Karena gue sekarang lagi ada di Kalimantan aja, susah banget beli tiketnya gitu. Tapi biasanya sih nanti ada gerbong tambahan.